bukan kepincut paras cantik Putri Aryani, Pangeran Faza blak-blakan bongkar hal yang bikin dirinya suka dengan sang peserta America's Got Talent. Bukan kepincut fisik cantik Putri Aryani, Pangeran Faza blak-blakan ungkap hal yang membuatnya suka dengan Putri Aryani. Kedekatan Pangeran Faza dan Putri Aryani memang sedang jadi sorotan belakangan ini. Tak jarang beredar isu berpacaran antara Pangeran Faza dan Putri Aryani. Seakan tak menampik kabar tersebut, Pangeran Faza justru mengungkapkan kekagumannya terhadap peserta America's Got Talent, Putri Aryani. Pangeran Faza bahkan menempatkan Putri Aryani di posisi kelima dalam daftar peserta audisi paling favorit di America's Got Talent. Namun rupanya ada alasan tersendiri mengapa Pangeran Faza memasukkan teman dekatnya itu dalam daftar tersebut. Bukan dari segi fisik, namun sikap dan sifat Putri Aryani rupanya yang membuat Pangeran Faza nyaman untuk sering dekat dengan Putri Aryani. "Saya mencintaimu bukan karena paras cantikmu dan ketenaranmu," ujar Pangeran Faza melansir YouTube Lambe Gosip, Sabtu tanggal 11 Agustus tahun 2023. Pangeran Faza mengungkap bahwa dirinya dan Putri Aryani memulai karir secara bersama-sama meski di ranah yang berbeda. Menjadi seorang audisi America's Got Talent, Putri Aryani diakui Pangeran Faza memiliki etos kerja yang tinggi. "Gue suka banget sama etos kerjanya Putri Aryani juga," kata Pangeran Faza. Pangeran Faza juga menyadari bahwa nama Putri Aryani selalu hangat menjadi perbincangan publik. Pangeran yang selalu trending YouTube itu kemudian mengungkap sifat Putri Aryani yang ia kagumi, yakni tegas dan tak mempedulikan hujatan orang kepadanya. "Seorang Putri Aryani itu selalu orangnya berdiri tegas, dia nggak pernah peduliin apa kata orang," ujar Pangeran Faza. Pangeran Faza juga meyakini Putri Aryani yang selalu tampil di berbagai stasiun televisi tak akan dilupakan oleh publik. Nampaknya penilaian Pangeran Faza dan Putri Aryani dilandaskan pada pengamatan objektifnya. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Putri Aryani mengaku sangat bersyukur sebab bisa berkesempatan melaksanakan ibadah umrah di bulan Agustus sebelum America's Got Talent dimulai. Pasangan muda, Putri Aryani dan Pangeran Faza bahkan tak ingin melewatkan momen umroh bareng Pangeran Faza. Mereka melaksanakan ibadah umrah cuma berdua, yang juga bertepatan dengan awal bulan Agustus tahun 2023. Putri Aryani dan Pangeran Faza terlihat sangat bahagia, pasalnya momen tersebut merupakan impian Putri Aryani selama ini bisa mengajak Pangeran Faza. Tak hanya itu, Imam Besar Masjidil Haram Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Sudais memberikan doa khusus kepada Putri Aryani yang telah terpilih menjadi peserta terbaik di America's Got Talent. Selain itu, Imam Abdurrahman juga mengucapkan terima kasih kepada Putri Aryani atas kehadirannya di Masjidil Haram Madinah. Dalam pertemuan Putri Aryani dengan Syekh Abdurrahman di Masjidil Haram, Putri Aryani juga mendapat hadiah khusus berupa mushaf Al-Quran yang diberikan langsung oleh Dr. Abdurrahman. Putri Aryani mengaku diundang secara khusus untuk bersilaturahmi dengan Imam Besar Masjidil Haram dan pimpinan pengurus dua masjid suci ini. Doa dan hadiah khusus dari Imam Besar Masjidil Haram itu diposting oleh Putri Aryani di akun Instagramnya. Saat ini, Putri Aryani beserta keluarga tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Sebelumnya, Putri Aryani juga bertemu Imam Masjid Nabawi dan juga Muazin Nabi Nabawi saat masih menjalani rangkaian ibadah di Madinah. Putri Aryani 13 jam lalu menulis status di akun Instagramnya. "Akeong Putri Aryani. Saling menghadiahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Demikian Rasulullah SAW pernah bersabda." Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri mendapatkan kenang-kenangan sebuah mushaf Al-Quran langsung dari Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Sudais. Yang membuatnya lebih istimewa adalah Imam Besar Masjidil Haram doakan Putri Aryani lolos sampai final di America's Got, tutur Syekh Abdurrahman. "Iya, pada akhir pertemuan, Syekh Abdurrahman memberikan sebuah mushaf Al-Quran. Tanda cinta, sayang,
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta untaian doa yang tidak terputus-putus untuk anakku Putri Aryani. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Ucapan selamat teruntuk beliau atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan suara dan multitalenta yang tidak semua orang bisa memilikinya. Saya berwasiat kepada beliau agar senantiasa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang agung ini dalam setiap hal. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau semoga senantiasa diberikan taufik dan bimbingan dengan doa yang tulus dari negeri Haramain yang mulia dan untuk bangsa Indonesia tercinta. Baru-baru ini, Putri Aryani membagikan momen dirinya berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah bersama sang tunangan Pangeran Faza. Putri Aryani mengaku sangat bersyukur sebab bisa berkesempatan melaksanakan ibadah umrah di bulan Agustus sebelum America's Got Talent dimulai. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami berkesempatan menjalani ibadah umroh sebelum ajang America's Got Talent dimulai, tulis Putri Aryani, dikutip dari Instagram @aryanikarismaputri. Pasangan muda, Putri Aryani dan Pangeran Faza bahkan tak ingin melewatkan momen umroh bareng Pangeran Faza. Mereka melaksanakan ibadah umrah cuma berdua, yang juga bertepatan dengan awal bulan Agustus tahun 2023. Putri Aryani dan Pangeran Faza terlihat sangat bahagia. Pasalnya momen tersebut merupakan impian Putri Aryani selama ini bisa mengajak Pangeran Faza ke Tanah Suci. Tak hanya itu, Pangeran Faza bawa Putri Aryani untuk didoakan khusus kepada Putri Aryani yang telah terpilih menjadi peserta terbaik di America's Got Talent. Selain itu, Pangeran Faza juga mengucapkan terima kasih Imam Besar Masjidil Haram atas kehadirannya di Masjidil Haram Madinah. Dalam pertemuan Putri Aryani dengan Syekh Abdurrahman di Masjidil Haram, Putri Aryani juga mendapat hadiah khusus berupa mushaf Al-Quran yang diberikan langsung oleh Dr. Abdurrahman. Putri Aryani mengaku diundang secara khusus untuk bersilaturahmi dengan Imam Besar Masjidil Haram dan pimpinan pengurus dua masjid suci ini. Doa dan hadiah khusus dari Imam Besar Masjidil Haram itu diposting oleh Putri Aryani di akun Instagramnya. Saat ini, Putri Aryani beserta keluarga tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.